Okey. Hari ini kita baru je balik dari Sabah malam. So malam balik Sabah, hari ini kita naik flight balik malam. Malam negeri di bawah bayu. Hari ini kita ke tempat yang pernah disumpah oleh Masuri. Mana Langkawi ya. Trip kali ini melibatkan macamnya Acai Langkawi. Tapi Acai last minute dia ada family program. Jadi kami akan bergerak sendiri lah. Dan disertai oleh Pak Lah dan juga Syah. Pak Lah akan join, Syah akan join. Orang tak dapat join, buat kerja. So, sekarang ni aku nak makan dulu kat KFC. Kedua lepas ni kita tunggu Pak Lah sampai lah. Sudah lapor. Dua orang. Syah excited. Excited gila. Kita check in barang. Siringan sikit. Kan? Trip ni adalah sebenarnya trip kawan-kawan lah. Mana Acai ni dia selalu main kat satu tempat dekat area Langkawi ni untuk casting dan popping GT. Dan apa yang dia bagi tahu, GT dia saiz boleh tahan lah. Agak luar biasa lah. Jadi lepas tu dia ajak aku ke sana. Apa yang di Acai tak dapat join. So yang akan menggantikan Acai ialah Mat Camek. Mat Camek ni kalau korang tengok video Nabilo Marcelo yang dia pergi main casting GT kan. Itulah. Jadi kita dah sampai motel yang sepatutnya kita stay. Kita nak urus settlekan dia punya apa nama? So Syah yang buat booking, biar dia settlekan dulu. Kembali nak airport. So malam ni kita akan jumpa dengan Mat Camek eh. Tadi Kori ambil. Kori ambil hantar ke tempat Acai tinggal kereta. So Acai terima kasih sebab tinggalkan kereta untuk kami. Ni. Untung kalau kawan-kawan ramai, semua tempat ada kawan-kawan kan. Tu bila kita travel ada ni, Acai dia tak pakai kereta, tinggalkan kereta-kereta. Masih Acai ya? Besok boleh jalan-jalan, malam ni boleh jalan-jalan. Kan, si Syah cakap dengan dia nak beli mangkuk tingkat. Jadi, pay by credit kan? RM80, RM80. Bukan payung kan? Kata payung, payung ni. Okey. Ini dia bilik 3 orang. So, seorang, satu. Nah, ni adalah sesi free and easy ya. Esok pun kita mancing, hari ni kita jalan-jalan dulu. Kan, kita bawa orang yang tak pernah sampai Langkawi. Dia nak cari, nak tengok ni, nak tengok menatang ni. Nampak dia berulang ni. Bagilah dia can kan. Okey, yang belum tahu inilah ikon Langkawi eh. Burung elang. Elang Garuda. Inilah ikon Langkawi yang terkenal dulu eh. So dia jadi tugu sekarang. So siapa yang pergi Langkawi, pergilah. Sekalilah datang sini. Kan, ambil kenangan. Tu lesen korang nak sampai Langkawi. Kalau tidak, ada semua Photoshop ke. Oh, lama tak makan makanan orang Kedah. Baru lepas kena balik bihun sup Kedah, bihun kuning. Kakak Johor aku tak jumpa dah.
makan dengan sambal. Rindu. Ni kita nak kabung laksa Kedah. Kalau Syah, Syah orang Pantai Timur. Sedap lah? Sedap. Lain macam pergi dia. Haa, lain macam pi. Kedah tak pergi pergi, pi. Haa, lain macam pi. Dia bang. Tengok dia punya pekat. Undia padu bang. Mungkin ada yang lagi padu pada ni. Tapi takat ni, ni. Lama jangan tak makan laksa Kedah ni. Aku dengan Pak Lah dah second round ni. Tadi bihun sup ni laksa. Alamak. Memang mantap. Memang mantap. Opok panjang. Opok panjang kat JB dah ada panjang macam gini. JB kontok-kontok je. Ini panjang ni. Dia bang. Ha. 2 sen lah satu. Bukan 20 sen, 2 sen. Yo yo. Okey. Okay, trip ni kita dapat sponsor daripada Fixory . Fixory sponsor kita. Okay, ni yang pertama ni sponsor kita adalah tali 9 kali sulaman GX9. Okay, GX9 9 kali sulaman dari 30 dengan 60 meter. 60 pound. Kemudian kita ada satu rod jigging, heavy jigging PE3 . PE3 . Glorious . Okay, ini untuk heavy jigging . Nampak ni? Glorious rod spinning Fixory juga yang terbaru, superb. Okay, ni yang terbaru rod ni. Okay, rod untuk bottom dan heavy jigging lah. Untuk heavy jigging. So yang baru ni kita ada test main kat kolam, tarik kerapu besar-besar, pump, so far no problem lah. So far lah. Tahu esok macam mana, mana tahu penghuni di sini berjaya melakukan sesuatu yang tidak diingini . Oh, leader lah ni. Fluorocarbon leader . Daripada Fixory. Kita ada banyak ni. Dia juga sponsor kita jig. Ini macam ni. Okay. So nanti kita akan buat close up sikit lah bang-bang. So sekarang ni kita nak penuhkan tackle box Syah yang kosong. Okay, selamat pagi. Selamat pagi Langkawi. Selamat pagi Malaysia. Dan hari ini diumumkan bahawa kami kesiangan. Baru bangun ni. Mak Camik cakap ambil pukul 10. Pukul 10 baru kami bangun. Penat. So kita memang nak rest. Ni pun, aku pun bateri pula habis. Aku tak tahu Mak Camik call berapa banyak kali. Dengan tunggu cas dulu ni. Namuk orang tu. Charge macam make call, tengok kau pada sampai. Okey. Saya sudah sibuk buat UG. Ni dia macam make dah sampai. Macam make dah sampai. Inilah macam make kat sini klinik. Kau dah tengok kan? Kau tengok dalam Facebook kan? Inilah. Ha? Bila? Bila? Kejauh lah. Oh iya ke? Orang nak pergi mengan ni kerja dah. Kejauh lah. Wuih. Han pecat. Pecat bos kan? Pecat punya bos. Jom lah Abang Zam. Oh. Takkan tak buat pergi kot. Tuh. Kalau boleh memang teringin tak ada dah. Teringin tak ada dah. Tangan-tangan barang hidup kau boleh tengok lah. Dah fikir lah. Dah fikir lah ni lah. Dia kisah pun Joe tak ada masalah sangat. Boleh EL lah. Masalah sini. Masalah sini. Masalah sini. Selepas dia piano, anak tu. Aku lagi bersiap pada buah di tempat Joe.
Itu buah paling besar, hang tak boleh fire dia. Hang fire dia, hang kena. Kita makan dulu. Kan, perempuan ni tak bangun, Syah dengan Pak Lah bangun. Saya buat FG dulu, kan nak makan. Kan, kan? Restoran Pak Yah nasi ayam. Kan nasi ayam dia sedap. Okey, ni kita dah sampai JT. JT boat kita ambil kita kat ni. Sekarang ni kalau kau nampak ni pulau-pulau dekat Langkawi ni ah. Antara tempat yang paling banyak pulau lah. Aku rasa beratus lah. Beratus pulau dekat Langkawi ni. So antara pulau-pulau ni lah yang kita akan pergi. Target kita spesies-spesies daripada pelagic eh. Pelagic ni ke ikan, ikan GT, ebet, tenggiri. Dia orang cerita semalam ikan kat sini bukan kaleng-kaleng lah. Memang power lah. Itulah pasal ada goyang sikit lah sebab paling tinggi pun mainline yang kami pakai ialah 60 pound. Leader 60 pound. Yang di mana kat sini banyak pakai mainline 80, leader 100. Tapi kita tawakal lah. Kalau kena, kena. Kalau ikan kembali pun apa nak buat? So kita tawakal lah. Tengok macam mana hasil dia. Nah, ni lah Langkawi cantik. Oi, rugi tak datang. Ya. Yeah. Jaga kawan-kawanku. Apa ni 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 kaki panjang. Ha, jalan kau lah. Okay, spot pertama kita sampai ni dekat boy-boy kita akan, sebelum sampai tu kita akan singgah setiap boy-boy yang ada, kita cari apa-apa habuannya adalah kan, kan? Ha. So yang ni tekong cakap giri ayah kita. So dan ni kita ada cipu lori dengan kita. Kita test pakai dulu, tengok macam mana lorinya pergi. Jadi kita nak set up dulu. Apa pun tak set up okay, macam ni set up ni. Tak apa set up ni? Lagi-lagi set ni? Ha? Set mabuk. Jangan buat itu, aku rekod ni. Ni jig yang kita akan pakai ya. Disponsor oleh Figori Polaris long profile ni memang untuk ikan-ikan ni. Dia tidak baru-baru. Ha. Dia yang kena. Oh. Bangun-bangun tidak kat kan. Ha, tu lah. Kalau belangkah Langkawi ni kalau jig color apa? Dia pink, pink silver. Pink eh? Oh, pink paling silver. paling susah jadi dekat dia sana. Ha. Assalamualaikum ikan-ikan Langkawi. Kami mai dari jauh ni tapi kami orang sini. IC 02. Okey ah, sedap. Apa? Ada ikan lah. Cik, cakap dulu. Apa? Tenanglah tuan. Tunggu ambulan 4 ni dia bangun ni. Ha. Tak apa ni. Kita cari. Ha. Kami memang ni kalau terbang tak boleh ikan dia. Ha. Ha. Ha, cantik lah Pak Lah. Tenggiri dia boleh paklah. Paklah dah tak kumpau. Betul lah baju ni ganti kali kumpau untuk hang ah. Dia tenggiri.
Mana? Apa awak? Ah, tahu. Mantap. Woo. Yes. Yes. Ah. Satu hari juga ni dapat. Tapi rod ikan darat Castor Rod Studio power. Memang padu rod ni. Pump set lah ni. Under 5 minutes. Cekok GT yang size belasan kilo ni. Ha, belah. Tak sampai lah. Tak sampai, tak sampai. 3-4 kilo lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dicari dah dapat. Lesen Langkawi eh. Lesen Ika Utara. Okay. Utara silap. Lesen Ika Utara. Langkawi GT. Stipit eh. So set up aku pakai ni. Road daripada Wan eh. Ikan darat Castor Rod Studio PE6. Ya. Ah, PE6. So far memang powerlah rod ni. Boleh. Boleh. So ni adalah GT pertama aku. Terima kasih banyak-banyak. Aku tak kumpau. Okey, sekarang kita dah balik ke bilik. Dah sampai bilik pun. So tadi lepas aku kena GT tu stop jap. Stop terus balik. Sebab gelap sangat. Ha, lepas tu ingatkan boot ada lampu. So boot tak ada lampu, jadi kami pun balik awal lah. Lepas tu arus terlampau lampau laju. Ha, macam nak turun jeep kan nak cupak. Tapi kalau turun jeep pun 150 gram pun hanyut ke laut. Nah, jadi kita bakal batalkan jalan niat kan. So tengok esok macam mana. Kalau Acai ada plan, ada plan nak bawa kami pi casting area-area pulau dekat dekat-dekat lah. Kalau ada mungkin petang kami tunggu lepas Jumaat. Kalau tak, esok kita jalan-jalan. Ni champion dia ni. Okay. Paling kesian dekat dia. Sampai-sampai spot langsung tak boleh buat apa-apa. Total loss. Daripada sampai ikat masuk dalam terus. Sadaqallahul azim. Jadi itulah. Ini benda yang di luar jangkaan kan. Sebab mungkin setengah orang dekat Laut Cina Selatan, Pantai Timur dia champion. Tapi bila sampai Selat Melaka ni, Pantai Barat ni, dia out. Aku pun dulu pernah agak 2-3 kali terkena. Orang dianggap benda lawak tapi kesian. Okay. Jalanan jauh-jauh tak boleh buat apa. Jadi itulah. Ini aku payung sekali lagi. Buat ni. Kecil ke? Buat. Ui.